Joico IS918 Impulse Heat Sealer. Atur durasi panasnya antara 1 sampai 8 sesuai dengan ketebalan plastik. Tekan gagang ke bawah perlahan-lahan sampai lampu indikator mati. Berikut cara mengganti kawat elemen pemanas. Lepaskan semua baut dan juga penutupnya. Ganti dengan kawat elemen pemanas untuk menyegel dan memotong. Pasang kembali penutupnya dan kencangkan semua baut. Tekan gagang ke bawah perlahan-lahan sampai lampu indikator mati.